Berikut ini cara untuk menampilkan kecepatan jaringan di HP Samsung. Jadi bagi kalian yang mungkin pengguna lama Samsung, bahwa dari dulu Samsung itu memang tidak pernah ada fitur kecepatan jaringan, cuman ada persentase baterai. Jadi solusinya bagi kalian pengguna Samsung yang tetap ingin menampilkan kecepatan jaringan, yaitu pakai aplikasi tambahan. Buka saja Play Store. Nah, di Play Store ini kalian ketuk saja atau cari dengan kecepatan jaringan. Nah, di sini ada satu aplikasi yang cukup populer, yaitu Internet Speed Meter Lite. Jadi kalian bisa buka aplikasinya untuk disetting dulu. Nah, pilih izinkan, kemudian kalian lihat di sini di akun titik-titik kalian bisa atur preferensinya. Kita bisa sembunyikan yang ini, yang muncul ini, dari home lock screen. Jadi bisa kita lihat, tampilkan di layar kunci, kalian pilih sembunyikan konten. Kemudian ada tampilkan kecepatan upload, kemudian satuan kecepatannya byte ataupun bit. Nah, seperti ini. Kalau byte ini untuk kecepatan seperti misalnya transfer data, kalau yang ini bit. Jadi setelah itu kalian lihat, nah yang ini dia ada download, ada upload juga muncul, sedangkan di sini ada juga kecepatan. Jadi seperti itu, silakan dipakai, mau pakai yang lain juga bisa di sini. Nah, yang ini banyak sekali. Tapi yang populer yang ini.